Brek depan dengan brek belakang, mana paling selamat? Kalau tekan brek belakang mengejut, menggelongsor. Bila tekan brek depan mengejut, boleh accident, bersepah, senang accident. Fungsi dia macam ni. Brek depan memang untuk respon yang cepat. Tentu situasi yang nak berhenti dengan cepat, brek depan lagi laju compare dengan brek belakang. Brek belakang pula lebih stable, terutama untuk korang nak berhentikan kenderaan dalam keadaan perlahan-lahan, terutama dalam keadaan jalan yang licin lah. Tapi kalau brek depan tekan mengejut, korang senang accident, menggelongsor motor korang. So, macam mana penggunaan yang selamat? Depan atau belakang? Jawapan dia, korang kena balance. So, untuk penggunaan brek belakang dan depan ni kena selari dan balance ikut situasi. Kalau contoh korang, kalau macam mana lah, kalau soalan saya tak ada brek belakang, brek depan je ada. Itu pun masalah juga. So, cara penggunaan brek depan ialah korang tak boleh tekan mengejut dalam semua situasi. Terutama dalam keadaan licin, berpasir, selekoh, memang kena main sikit-sikit-sikit. Respon cepat tapi senang tergerongsok, menggelincir. Compare dengan brek belakang yang lebih efektif, lebih selamat. Tapi, tak berapa cepat lah respon dia lah macam brek depan. So, simple. Benda ni, balance. So, yang penting saya ingat. Pandailah korang kan. Saya ingat dana garas, rumput otak tak kosong. Simple benda ni.